keluarga dengan total hadiah 200 juta rupiah. Dan kita sambut Ananda Omes. Selamat malam, selamat malam semuanya. Senang sekali kita berjumpa kembali di Family 100 Indonesia. Tentunya dengan hadiah yang super kece, kita sudah menyiapkan hadiah 200 juta rupiah. Wow, luar biasa. Kira-kira kalau dapat 200 juta mau dipakai buat apa? Nah sekalian, kita tanyain ke tim yang sudah bersiap-siap nih. Mereka akan bersiap membawa pulang 200 juta rupiah hari ini. Yang pertama, tepuk tangan yang meriah buat yang ganteng-ganteng. Ini dia tim Roasting. Berikutnya nggak kalah keren, ini juga ganteng-ganteng semua. Tepuk tangan untuk tim Punchline. Ini spesial nih komika-komika Indonesia, tepuk tangan dulu dong. Langsung kita kenalan dulu, kita menyapa tim Roasting. Apa kabar kawan-kawan? Baik, luar biasa. Luar biasa. So, what's your team name? Oh, my name is Beb. Team name. And your team name Roasting. I'm British Roasting. Oh, I'm British Roasting. And Americano Roasting. And Americano Roasting. Roasting ada siapa aja di timnya? Silakan Babe. Yang di sini teman saya dari sama-sama dari Medan. Oke. Ada Indra Jegel. Dan yang di sebelah sana yang punya bisnis skincare. Bisnis skincare. Ada Yuda Keling Mulus. Dan yang sana tuh paling susah jobnya. Ini baru ini dia bisa ke sini. Ada Afif. Akhirnya kena saya studio lagi ya. Yeah. Tim Roasting sepertinya ini udah siap banget ya. Oh, ready. Judulnya aja Roasting, kaptennya Roasting, anggotanya sendiri ya. Oke, okay, baik-baik. Kalau sana kan punchline, makanya setiap ngomong kata per kata lucu. Kita lihat apakah. Benar. Ini kayaknya udah sayuar udah dimulai nih. Yeah. Tapi katanya kalian sudah menyiapkan sesuatu ya. Silakan kasih untuk punchline. Wesh. Tim Roasting. Romantis bikin cinting. Punchline. Wadidaw. Luar biasa ya. Punchline. Wadidaw. Oke, kita ke punchline wadidaw. Teman-teman kita juga nih, punchline wadidaw. Sehat, semua sehat ya. Alhamdulillah. Itu gimana tadi, belum apa-apa karena ini namanya punchline. Ngomong sedikit apa katanya? Waduh, itu memang beban buat kami ya. Tapi itu memang kerjaan kami ya. Harus lucu. Tapi ya. Tim punchline ini ketuanya adalah Mac Danny. Oke, ya. Ini ada saya. Siapa aja di tim punchline, silakan. Kebetulan saya bawa bapak saya ini. Biasanya keluarga family. Ini bapak saya yang kedua ya. Bapak saya yang kedua dari ibu yang ketiga. Ada individu. Ini anaknya dari ibu yang keempat. Ada ya. Apple. Ada Epi juga. Ini gue beda sendiri ya. Gak apa-apa tapi. Jadi ini intinya satu keluarga. Mohon. Keluarga punchline. Itu mereka tadi kayaknya udah ngasih sesuatu cuma punchline bales dong. Ya enggak. Elah gitu doang. Lu gitu doang. Aduh. Ngerapa apanya lu? Mikir.
Oke, siap ya. Kasih dah. Kita sih gak pernah banyak ngomong ya, sesuai usia. Lawannya itu. Oke, siap ya. Ready ya. Sesuai arahan ya. Halo. 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 Mau. Coba kasih lagi tadi gertakannya, itu yang bikin serem mereka sampai kencing di celana. Satu, dua, kita, tiga. Ya, silakan. Halo. 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 Maksimal ya. Oke, kami tarik ke punchline. Maksimal banget tuh. Haum. Itu kalau dilihat itu kan macan ya. Macan cekung ya. Oke, baik. Langsung saja kita bermain ya teman-teman ya. Langsung saja. Itu tadi gertakannya udah luar biasa. Harusnya bisa deket ke 200 juta. Kita akan bermain bersama mereka semua. Jika mendengar suara ini. Oh, itu tandanya. Itu artinya salah. Ya. Langsung kita bermain. Ini dia. Single point. Teman-teman, 200 juta rupiah pasti bisa dibawa pulang jika kalian bisa menebak 5 top survei. Tapi sekarang udah kita langsung kasih duit. Kalau dengar suara ini, kita punya extra cash 1 juta rupiah langsung dikasih. Langsung ya. Mau? Mau? Kasih aja ke sana. Kasih aja. Doa, Be, doa lo, doa lo. Kita kalau segitu nggak mau, maunya 200. Oke. Okay. Kalau begitu, Kapten ayo maju. Tar dulu. Jijil. Orang biasanya lihat-lihatan tuh mata ke mata, hidung ke hidung nempel. Ini amaan, ini tadi ke rambut tuh. Gak nyampe, oke. Sepertinya memang pertarungan mulai tercium ya. Aroma peperangan mulai tercium, dua kapten. Saya jelaskan peraturan permainannya. Satu tangan di samping buzzer. Kanan atau kanan ya? Bebas, satu tangan di belakang. Belakang siapa nih? Di samping. Belakang sendiri. Oh. Dengarkan baik-baik. Ya. Kami telah mensurvei 100 orang. Oh my God. Ada 7 jawaban teratas di layar. Oke. Okay. Apaan tuh? Ini kuis dangdut. Apaan tuh? Baik. Dengarkan baik-baik. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Babe. Tangan dan kaki. Memasak. Kasih poin. Iya, iya. Enggak, Lionel Messi. No. Dia aja kaget sama jawabannya sendiri. Memasak. Huh? Langsung mukanya shock. Kita sama-sama memasak. Survei membuktikan. Ini berarti secara barengan ya, McDenny. Yeah. Yeah. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Olahraga. Olahraga. Olahraga, kegiatannya olahraga. Kalau main catur, Pak. Olahraga. Main catur itu main catur bukan olahraga, Be. Piknik. Oh, iya. Oh. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Wow. Olahraga, salah satu contohnya adalah estafet. Jadi harus lebih spesifik ya. Oke, siap. McDenny, itu kan estafet. Oh, tangan pun bergerak, lempar-lemparin tongkatnya. Kaki juga ikutan. Iya, iya, kaki lari, namanya lari ya. Gak mungkin ngesot, lari itu namanya ngesot estafet. Oke, kita punya sesuatu. Aduh, berat banget lagi. Wah. Nih,
Langsung dapat hadiah. Makasih banyak. Belum. Ini bukan hadiah. Tapi ini mystery box. Wow. Jadi kalau mau main sebetulnya kan pilihan bisa melempar. Yeah. Siapapun yang main yeah. harus sapu bersih semua jawaban alias nggak boleh 3 kali salah. Karena tuh kalau 3 kali salah akan dapat hukuman. Dapat hukuman yang ada di dalam sini. Paling takut sama apa? Sama kotak di dalamnya nih. Gak ada kotak lagi. Gak ada. Main atau lempar? Main. Main. Babe silakan kembali. Menerima tantangan berarti ya. Jangan dulu dibuka. Taruh di sini nih, taruh di sini. Jangan dulu dibuka. Ini piring sama sendoknya enggak sekalian? Bukan makanan, emang ini apaan? Baik. Kontrak eksklusif. Bapak Arifua, kontrak eksklusif di TV Gana. Baik, Bapak Arif Didu, kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Nyetir mobil. Nyetir! Iya. Yeah. Menyetir mobil. Survei membuktikan. Ada dong. Oh, contoh pengalaman contoh. Berbicara, usia tuh ngeliatin. Umur lagi, kualitas Pak. Hidup. Iya dong, bener dong, makanya tahu. Aduh, oke, okay, Ipul. Aum. Siap. Udah punya jawaban berarti udah ada di kepala, tinggal dikeluarin aja. Pul, kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Baris berbaris. Baris berbaris. Baris berbaris. Kita lihat sama-sama survei yang menentukan apakah ada. Survei membuktikan. Gak ada. Beneran lo mah jadi supir aja, tapi gak usah ikutan. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki, Pi? Bermain basket. Main basket. Ini lebih spesifik ya, lari estafet, ini main basket. Set, set, set. Survei membuktikan. 2 kali salah roasting, silakan diskusi untuk merebut poin. Mungkin tadi sama dengan olahraga ya, basket. McDani, kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Nyetir motor, Pak. Nyetir motor. Cek, iya. Koper gigi, apa, ngerem, ya kan, belok kanan kiri. Yang simpel aja. Survei membuktikan. Ada bunyi tadi, soalnya bunyi. Ada. Waduh. Langsung cash 1 juta rupiah. Semoga ini bermanfaat buat kamu ya. Cicilan hair dryer, Pak. Hair dryer aja dicicil. Dasar deh. Bapak Arif Didu, kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Naik sepeda, ya kan? Naik sepeda. Yeah. Goes ya. Goes. Sepeda, ini kalau ada memang usia pengalaman tuh berbicara. Iya. Bilang aja tua. Enggak, bilang. Mateng. Yeah, survei mateng, membuktikan. Yeay. Naik sepeda. Cepet. Pul. Ayo Pul, pikirkan baik-baik yang simpel. Pul. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Masa depan kita ada di tangan Pul. Waktunya habis. Tenang, jangan dibully. Waktunya habis, waktunya akan berputar. Kita ke roasting. Ayo teman-teman, waktunya kalian merebut poin. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Berenang. Yuda, kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Balet. Udah gak usah, gak cocok. Indra, kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Main bola. Sepak bola. Sepak bola.
Kiper. Rabe, mungkin bisa dilihat berenang. Lagi tuh apakah masuk kategori yang berenang. Mana. Berenang. Pikirkan baik-baik. Jika punya jawaban sendiri, silakan. Untuk merebut poin. Berat banget ya? Kayaknya aku milih untuk berbeda dari mereka. Oh, oke. Okay. Kegiatan apa yang membutuhkan kerjasama antara tangan dan kaki? Apa itu? Masak. Joget. Joget alias ngedance. Nari. Nari. Oke, baik. Untung bukan masak. Oke. Joget atau menari ya. Iya. Jika ini ada, berarti poin direbut dari punchline. Wesh. Jika tidak, berarti poin tetap berada di sana. Oh. Kita lihat bersama-sama. Survei membuktikan. Aduh, ini nih serunya adalah kalau ternyata di antara tiga ini ada jawabannya di atas. Gantiin sejuta, kok gantiin. Kita lihat. Tiga setengah. Nomor enam. Lanjut. Nomor lima. Mendram. Nomor dua nih kira-kira apa? Berenang. Ini dia. Gak ada juga. Aman, gak apa-apa berarti aman ya, aman. Tepuk tangan dulu dong untuk kedua tim. Kita akan melihat poin sementara nih dari babak ini. Kita lihat roasting poinnya adalah... Nol. Kita lihat punchline poinnya adalah... Punchline boleh seneng, poinnya memimpin dapat sejuta. Hukumannya coba diambil dulu, kasih ke Ipul. Ipul, buka. Emang rencananya kontrak kita Ipul yang ini hukumannya, Pak. Oke, baik. Barang-barangnya. Bapaknya. Oke, kita akan lihat apa hukumannya sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia.